Wah, dalam perjalanan guys kita di wilayah Desa Binturung ini ternyata Pak, izin ambil videonya. Saya mau ambil gambarnya. Ini ada padi warga di sini sementara udah mau mengisi bulirnya. Padi apa namanya ini, Pak? Yang dibeli ya, yang dibeli bibitnya. Iya, tapi ini udah beberapa kali nanam. Ini Pak ya. Ya. Kalau masalah hewan-hewan aman saja Pak ya. Ya disemprot. Iya. Hewan maksudnya hewan apa? Kayak tikus, aman saja Pak ya. Itu sementara ini aman aja. Aman saja, mudah-mudahan sampai dipanen ini aman, terkendali karena masih banyak tanaman-tanaman di sekitarnya yang menjadi makanannya. Iya. Warang ada, warang coklat. Oh iya ya, wereng. Terus sudah wereng kemarin itu apa, walang sangit. Walang sangit yang bau. Nah, jadi ini sudah 3 kali semprot. 3 kali semprot Pak ya. Oke, ini di wilayah Pamukan Utara ini hanya satu-satunya yang kita temukan jumpai ini selain daripada di H24 di sawah rawa Pak Nanang. Iya, Pak Nanang di sana yang menanam kemarin, tapi saat ini karena saat banjir sementara dia tanam benih, Pak, tidak jadi dia tanam, keluar bulir di anunya pesemaiannya. Jadi dia mau tabur langsung nanti kalau surut itu airnya. Iya. Dan ini pas kita di wilayah desa murni 100% Desa Binturung, ada beberapa petak memanjang padi ini di bulan Januari 2023. Kalau di wilayah Jawa atau Sulawesi ini sementara baru selesai menanam. Kalau ini adalah modal inisiatif beliau untuk menanam karena airnya masih kondusif normal, masih ada. Dan ini juga ada coklat ya. Coklat ini masih ada ya. Kalau Pak Nanang itu Pak kebun coklat di sana dengan sawah. Pak Abdul Majid yang pernah tinggal di Binturung itu dulu, yang orang Bugis. Iya. Coklatnya bagus di sana Pak, dia kembangkan. Udah dia jual ke anu, ke Sengayam. Ada pembelinya. Iya. Itu bagus kalau anu, dia bahkan biasa jual per 5.000 satu polybag itu. Anunya bibitnya. Banyak udah berbuat sih singkongnya Pak. Apa? Singkong udah. Kalau ada yang mau beli bisa ya. Bisa. Oh iya kebetulan di rumah sering saya anu juga bikin keripik itu kemarin juga di sini, itu kan sudah ada bekas ngambil tuh. Iya, ada yang beli cuman sedikit di sini, paling 5 kilo 10 kilo. Oh iya bikin keripik. Iya, bikin keripik. Bagus itu kalau sudah mulai ada yang mau terampil bikin cemilan. Akhirnya kita kan semangat juga nanam itu, nah kalau ada pembelinya. Lumayan ini padinya. Yang padi. Padi apa ya? Nah, ini memanjang ke bawah ini. Oke guys, sekian mengenai perkembangan pertanian ya di Desa Binturung. Mudah-mudahan masyarakat dapat menumbuh kembangkan semangat jiwa taninya dan dapat mengatasi hama yang ada. Amin. Mari Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Iya, assalamualaikum. Mudah-mudahan didapat ini Pak. Amin. Iya, amin. Oke guys, kita lanjut lagi.